Pemirsa kita awali informasi yang pertama setelah menjabat sebagai pelaksana tugas Bupati Kudus guna menggantikan tugas pasangannya Muhammad Tamsil Hartopo kini resmi menjabat sebagai Bupati Kudus Muhammad Hartopo akhirnya resmi menjabat sebagai Bupati Kudus menggantikan Muhammad Tamsil pasangannya Hartopo dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah setelah kurang lebih satu setengah tahun menjabat sebagai pelaksana tugas Bupati Kudus. Sebagai bupati, Hartopo mengaku kepada jajarannya bahwa tugas yang diembannya menjadi bupati sebenarnya sama dengan pelaksana tugas. Meski demikian, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, mulai dari menata birokrasi, pemulihan ekonomi, hingga penataan estetika kota. Dirinya menjelaskan bahwa perlunya reformasi birokrasi untuk menata dan menunjang kinerja bersama untuk mengubah wajah kudus agar semakin sejahtera. Sedangkan untuk penataan OPD di Kudus, Hartopo mengaku membutuhkan empat sehat lima sempurna, yakni jujur, disiplin, loyalitas, kemauan kerja tinggi, dan kepintaran STM sebagai penyempurnaannya. Pihaknya akan memilih orang-orang yang mempunyai kriteria tersebut untuk memegang peranan yang seharusnya mampu mereka kerjakan. Pihaknya juga fokus memprioritaskan pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi yang melanda kudus dengan cara memberdayakan masyarakat melalui Disperinkop dan UKM. Dan OPD tentunya saya butuh 4 jahat 5 sempurna. Ya, 4 jahat 5 sempurna itu yang pertama jujur, disiplin, loyalitas, dan kemauan kerja tinggi. kan? Ini-ini yang yang terakhir ini adalah pinter. Ya kan? Ya kan? Saya tidak mau pinter ini salah satu ini hilang saya tidak mau. Mendingan yang pinternya yang hilang saya. Ya kan? daripada ini tak kasih pinter tapi tidak disiplin. Tidak, tidak jujur ya. Kasih pinter tidak jujur. Oh. Tak kasih pinter oh. tidak loyal. Oh, kan dia percuma. Dikit. Ya kan? Mendingan selagi bukan orang gila aja masih bisa kita didik. Oh. Ya. Selain empat sehat lima sempurna, Hartopo akan melaksanakan penataan wilayah melalui program Kudus Kasih atau Gerakan Aman, Sehat, Indah, dan Kreatif yang sempat disinggung di sebuah kegiatan bersama seluruh kepala desa dan camat dawik. Mas Rukin, Simpang 5 TV, melaporkan.